Innalillahir telah meninggal dunia, toleransi dan damai Panji Gumilang. Nah, ini judulnya, sahabat. Lalu apa isi videonya? Sebenarnya mengangkat Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden ini sebenarnya kesalahan tim Jokowi. Ini pelet tupai saya sampai kehabisan kata untuk menyebut orang ini, atau kita sebut badak sangi aja ya, sahabat. Iya ya, badak sangi aja lah, karena wajahnya itu udah mirip badak. Enak aja lu. Aduh, sakit. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakit tuh di sini, di dalam hatiku. Sakit. Begitu menyakitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Ya, sahabat semuanya, jumpa lagi dengan Bamtri Channel. Channel yang menyajikan orang-orang ongok raya dan juga orang-orang tulul emang nekat, oten. Ya, salah satunya adalah murid kesayangan dari si Panji Gumilang yang hari ini sudah ditetapkan menjadi tersangka ya, sahabat. Nah, karena gurunya dijadikan tersangka penistaan agama, nah muridnya langsung ngomong ya, langsung buat judul seperti ini. Innalillahir telah meninggal dunia, toleransi dan damai Panji Gumilang. Nah, ini judulnya, sahabat. Lalu apa isi videonya? Sebenarnya mengangkat Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden ini sebenarnya kesalahan tim Jokowi, karena sudah nggak ada lagi cara untuk melawan kekuatan Prabowo waktu itu. Anggap saja saya ODGJ. Judulnya Innalillahir telah meninggal dunia, toleransi dan damai Panji Gumilang. Isinya tentang Jokowi dan Ma'ruf Amin. Memang kopla orang ini, sahabat. Apa ya kata yang paling tepat untuk orang ini? Kopla itu sudah biasa. Oten sudah biasa. Ongok raya juga sudah biasa. Kapindiang, kapunduang, kalera itu juga sudah sangat biasa kita lontarkan. Ini pelet tupai saya sampai kehabisan kata untuk menyebut orang ini. Atau kita sebut badak sangi aja ya, sahabat. Iya ya, badak sangi aja lah, karena wajahnya itu udah mirip badak. Astagfirullah. Kalau dia marah, saya katakan nama-nama hewan ini ya, kan mereka ngaku sendiri mereka ini adalah hewan, apalagi si Sapiuddin Ibrahim ini, dia mengaku hanya seekor anjing mati. Sapiuddin Ibrahim itu hanyalah anjing-anjing mati. Itu sahabat, bukan kata saya. Jadi Anda kalau mengatakan saya ini fitnah, tontonlah video saya ini dari awal sampai akhir. Saya katakan dia dengan badak sange karena memang dia sendiri mendeklarasikan dirinya itu adalah hewan. Bukan saya, bukan umat Islam. Ingat itu, jangan Anda asal fitnah. Nah, ini contoh satu lagi. Judulnya Panji Gumilang, isinya Ma'ruf Amin Jokowi. Dan di sini bisa dijadikan perkara juga ya, sahabat. Selain si badak sange ini adalah DPO penistaan agama, dia juga bisa ditambah dengan kasus pencemaran nama baik pejabat pemerintah. Kita lanjutkan apa katanya tentang Jokowi dan Ma'ruf Amin ini. Karena Prabowo didukung oleh kadrun-kadrun ini, kadrunistan ini, terpaksa ngambil Ma'ruf Amin untuk melanjutkan kekuasaan yang kedua. Tetapi juga kekuasaan pertama salah juga memilih wakil presiden, yaitu Yusuf Kalla. Sama juga rusaknya itu Yusuf Kalla. Nah, ini jadi Pak Jokowi itu di mata badak sange ini nggak pernah benar, sahabat. Salah aja pemerintah di mata dia gitu. Rocky Gerung itu juga suka mengkritik pemerintah, tapi cara kritiknya itu elegan, sahabat ya. Sangat elegan.
itu non-Islam tapi saya menyukai cara berpikirnya, ya, Rocky Gerung itu. Karena dia mengkritik itu dengan data dan rasional, bisa diterima oleh akal sehat ini. Nah, si Badak Bocor ini dia juga mau meniru gaya Rocky Gerung tapi nggak punya data. Bisanya hanya menyalah-nyalahkan saja. Sama seperti selama ini, dia menuduh Islam agama teroris, tapi datanya nggak ada. Oh, dikutipnya ayat-ayat perang itu konteksnya perang. Yang kalau kita balik lagi ke dia, itu ayat-ayat perang itu di dalam Bible banyak sekali. Apalagi di Perjanjian Lama. Oh, dia kan nggak terima Perjanjian Lama. Ya, buang. Ya, tapi dia tidak mau pula buang Perjanjian Lama itu, karena perpuluhan ada di dalamnya. Memang badak pandir orang Jabat. Oke, kita lanjutkan lagi. Yusuf Kala itu menangkap saya dan menjadikannya saya masuk penjara, divonis 4 tahun. Sekarang ini Ma'ruf Amin dipakai juga untuk menguatkan, menaikkan suara Jokowi waktu itu. Tetapi juga salah ini. Kenapa? Atas perintah Ma'ruf Amin, maka MKC ditangkap. Oh, jadi si Badak Bunting ini menyalahkan Pak Jokowi itu karena para penista agama ini ditangkap semua. Di zamannya Pak Yusuf Kala, dia yang ditangkap dan dihukum 4 tahun penjara. Di zamannya Pak Ma'ruf Amin, KC yang ditangkap dan para debater oten. Jadi atas dasar itu dia menyalahkan para pemimpin negara itu, sahabat. Artinya dia tidak setuju pemerintah ini menangkap para penista agama. Mungkin dia mau umat Islam langsung yang menangkap penista agama itu. Kalau begitu, ini saya sangat setuju, sahabat. Ya, penista agama itu langsung ditangkap dan dihakimi oleh masyarakat. Saya yakin ya, ketika dia menista Islam, ketika dia menista Rasulullah waktu itu, dia tidak dikurung 4 tahun penjara, tapi dikurung di dalam Softie Tank. Iya kan? Ngapain kurung 4 tahun penjara? Kurung Softie Tank. Habis itu salibkan dia, kata istrinya. Masukkan ke dalam Softie Tank, lalu salibkan. Sudah, habis itu perkara. Lebih cepat, efektif, dan virusnya tidak menyebar gitu, tidak menyesatkan orang. Nah, inilah si Badak Ongok yang tidak paham fungsi dan tujuan organisasi besar seperti negara ini, sahabat. Dia asal nyerocos saja ya, sama seperti buntut ayam. Nyerocos saja, makanya mulutnya itu udah mirip buntut ayam, sahabat. Bentar lagi mirip buntut beruk itu. Astagfirullah. Jadi mohon maaf ya sahabat kalau ada kata-kata saya yang agak aneh keluar. Ya karena memang pelet tupai saya itu sudah kehabisan bahan, sudah kehabisan kata untuk menyebut si Udin lato-lato tak berfungsi, burung tak bisa berdiri, ditinggal istri ini. Maka keluarlah kata-kata yang itu. Itu hanya diperuntukkan untuk si Udin penista agama Islam dan suka menjelek-jelekkan negara dan pemerintahan Indonesia. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video tentang Panji Gumilang tapi isinya Jokowi Ma'ruf Amin ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.